Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube aku, Marcelina Channel. Oke teman-teman, pada video aku kali ini aku akan membagikan tutorial tentang cara pakai bonus dadakan Lazada update bulan Juni. Langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, silakan kalian buka aplikasi Lazada kalian. Dan biasanya pada saat aplikasi Lazada mengadakan event bonus dadakan, maka tampilan awalnya akan muncul seperti ini. Silakan kalian klik pada tulisan kumpulkan untuk mendapatkan bonus dadakannya. Dan setelah berhasil mendapatkan bonus dadakannya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa klik lagi pada tulisan beli sekarang untuk mendapatkan bonus dadakannya sebesar 5.000 lagi dari aplikasi Lazada. Kemudian selanjutnya kita klik kembali ke beranda, lalu klik pada menu akun. Kemudian selanjutnya klik pada tulisan voucher di atas, lalu pilih yang bonus dadakan. Maka muncul tampilan platform bonus dadakannya seperti ini. Di sini bonus dadakan yang saya kumpulkan sebesar 100.000 dan bonus dadakan ini berlaku pada tanggal 25 Juni 2022 pada produk bonus dadakan. Dan untuk eventnya, kumpulkan bonus dadakan sampai dengan 500.000 tiap hari dan gunakan pada tanggal 25 Juni 2022. Jadi pada hari ini teman-teman sudah bisa menggunakan bonus dadakan yang kalian kumpulkan. Dan sebelum menggunakan bonus dadakannya, kalian bisa membaca terlebih dahulu kategori mendapatkan bonus dadakannya. Pertama, akan mendapatkan bonus atau diskon sebesar 6.000 tiap belanja Rp 80.000 untuk semua kategori produk, dan akan mendapatkan bonus atau diskon sebesar 15.000 tiap belanja Rp 300.000 khusus untuk produk elektronik. Kemudian selanjutnya langsung saja kita klik kembali ke beranda untuk mempraktekkan cara pakai bonus dadakannya. Dan setelah muncul kembali di tampilan berandanya seperti ini, selanjutnya silakan kalian klik pada tulisan gratis ongkir di atas. Dan akan muncul tampilan seperti ini, silakan kalian klik pada tulisan kumpulkan untuk mengumpulkan voucher gratis ongkirnya. Kemudian selanjutnya klik di menu pencarian di atas dan silakan kalian tulis nama produk yang mau kalian pesan. Kemudian klik cari. Nah, setelah muncul tampilan produknya seperti ini, silakan kalian klik pada tulisan produk bonus dadakan agar muncul semua produk yang ada logo bonus dadakannya seperti ini. Dan buat kalian yang ingin memesan produk menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat, silakan kalian klik pada tulisan filter di atas. Kemudian di bagian layanan ini kalian pilih yang bayar di tempat, lalu pilih selesai. Selanjutnya silakan kalian scroll ke bawah untuk melihat produk yang mau kalian pesan. Dan sebagai contoh di sini, misalnya saya ingin memesan sepatu yang ini untuk harganya Rp44.981, ratingnya 4,9. Dan jika tersedia bonus dadakan seperti ini, silakan kalian ambil. Selanjutnya scroll lagi ke bawah. Dan jika tersedia voucher seperti ini, silakan kalian klik pada tulisan dapatkan untuk mendapatkan voucher gratis ongkirnya. Kemudian selanjutnya langsung saja klik pada tulisan tambah ke troli. Dan silakan kalian pilih warna dan ukurannya sesuai dengan keinginan kalian. Dan sebagai contoh di sini, saya ingin memesan 2 warna. Dan setelah berhasil tambahkan produk yang mau kalian pesan ke dalam troli, selanjutnya langsung saja klik pada ikon troli di atas. Dan silakan kalian checklist produk yang mau kalian pesan. Dan pastikan subtotal pesanan kalian mencapai 80.000 agar kalian bisa mendapatkan bonus dadakannya sebesar 6.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan. Kemudian selanjutnya langsung saja klik pada tulisan checkout. Dan akan muncul tampilan seperti ini, pastikan alamat pengiriman kalian sudah benar. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini untuk metode pembayarannya otomatis menggunakan bayar di tempat, karena tadi sebelum memesan produknya kita sudah memfilter di bagian layanannya menjadi bayar di tempat. Dan buat kalian yang ingin menggunakan metode pembayaran lainnya, silakan kalian klik pada tulisan lihat semua metode, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian bisa menggunakan Lazada kredit, OVO, bank transfer, bayar di konter dan lainnya. Di sini saya menggunakan bayar di tempat, lalu pilih mengkonfirmasi pilihan. Kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah.
Nah, di sini ada rincian pembeliannya, yaitu subtotal untuk 2 item 82.690 dan bonus dadakan yang saya dapatkan sebesar 6.000 karena subtotal pesanannya mencapai 80.000. Dan bonus dadakan ini berlaku kelipatan. Jadi jika subtotal pesanannya mencapai 160.000 atau 80.000 sebanyak 2 kali, maka bonus dadakan yang didapatkan sebesar 12.000 dan seterusnya. Dan di sini saya mendapatkan koin Shopee sebesar Rp400, shipping fee subtotalnya sebesar Rp6.900, shipping fee vouchernya sebesar Rp6.900. Jadi jumlah pesanannya hanya Rp76.290. Kemudian selanjutnya langsung saja klik pada tulisan buat pesanan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya.